Surat terbuka Dr. ke Prabowo. Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat, IDI Jabar. Eka Mulyana melayangkan surat terbuka kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Inti suratnya menyoroti isu kesehatan dan pendidikan hingga calon menteri yang akan dipilih. Menurut dokter spesialis ortopedi itu, banyak pakar dan sesepuh dari kedokteran yang bisa membantu Presiden mengatasi masalah kesehatan di negeri ini. Mereka tersebar di rumah sakit, institusi pendidikan dan pelayanan. Eka mengatakan solusi permasalahan nasional tidak untuk sesaat jangka pendek saja, melainkan jangka panjang dan berkesinambungan. Mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan yang belum optimal di Indonesia yang sangat luas ini, menurut dia, tidak melulu disebabkan karena kekurangan tenaga medis atau kesehatannya saja, tetapi sarana-prasarana dan infrastruktur juga sangat memegang peranan pelayanan kesehatan yang merata. Selain itu, untuk mendidik dan mencetak seorang tenaga medis, baik dokter maupun tenaga kesehatan, dinilainya tidak cukup hanya dengan mendirikan fakultas kedokteran sebanyak-banyaknya, seperti mendirikan sebuah pabrik atau mal.